Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya pencipta alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan kepada hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Secara umumnya, sama ada kecil atau besar manusia itu, lelaki atau perempuan, sama ada kaya atau miskin, sama ada yang sempurna ataupun yang cacat, semuanya mencari kebenaran. Dan pada malam ini tajuk ataupun tema yang diberikan kepada kita, mencari kebenaran, menunjukkan bahwa kebenaran itu amat penting sekali. Karena hanya dengan kebenaran manusia boleh hidup dengan aman dan selamat, sama ada di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, kebenaran bukan dua, kebenaran bukan tiga, dan kebenaran juga bukan 10, tetapi kebenaran hanya satu. Kebenaran yang dimaksudkan di dalam dunia ini adalah kebenaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan melalui rasul-rasulnya. Dan sehinggalah kebenaran yang terserlah ialah kebenaran yang disalurkan, yang diturunkan melalui rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang terdahulu. Hadirin yang dihormati sekalian, kenapakah mungkin kalau dari awal penceramah tadi ada mengatakan mencari kebenaran, inilah kebenaran sebenarnya, tetapi apa yang saya katakan, kebenaran hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dalam surah Al-Baqarah ayat 147 bermaksud, sesungguhnya kebenaran hanyalah datang daripada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang menolak dan juga mengingkarinya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kalau kita lihat, kebenaran yang saya katakan tadi adalah diri Rasulullah itu sendiri. Kita dah ditinggalkan 14 abad yang lalu, dan apa yang dihidangkan kepada kita hanyalah cerita berkenaan dengan Rasulullah, cerita berkenaan dengan kebenaran diri beliau. Dan pada hari ini, setelah kita melewati masa yang begitu panjang, berbagai peristiwa berlaku, bergolak dalam manusia, sehingga kan menjadikan kebenaran itu sebagai satu teori sahaja, dan membuatkan manusia ini berfikir mencari kebenaran. Bagaimana kalau kita lihat tadi, sahabat kita mencari kebenaran daripada Amerika, teori daripada Amerika, teori daripada buku, mencari daripada guru-guru, tetapi kebenaran yang sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, dewasa ini, zaman ini, manusia mencari kebenaran dengan jalan singkat. Kalau kita lihat, mereka mencari kebenaran melalui buku-buku, mengkaji buku-buku setebal mana pun hanya untuk mencari kebenaran, menelaah, menuntut ilmu, mencari kebenaran. Walhal kebenaran hanya satu. Kebenaran hanya satu. Dan zaman ini, secara besarnya, orang mencari kebenaran mengikut pandangan sendiri, mengikut pandangan majoriti, pandangan orang ramai.
kalau orang ramai mengikut satu-satu peraturan, itulah yang dikatakan kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah telah mengatakan Nabi Nuh yanglah hidup 950 tahun. Panjang tuan-tuan dan puan-puan, hanya mampu mengumpul 80 orang pengikutnya. Nabi Musa yang berpuluh-puluh tahun hidup hanya mampu mengumpul 70 orang pengikutnya. Nabi Isa yang dibantu oleh Allah melalui mukjizat hanya mampu mengumpul 12 orang pengikutnya. Sehingga kan ada pengikutnya berpaling tadah, merancang untuk membunuh beliau, sehingga diubah wajahnya menjadi serupa dengan dia, dan itulah yang dihukum dan ditangkap oleh pengikut-pengikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga, berpuluh-puluh tahun berdakwah hanya dapat mengumpul sebilangan kecil saja pengikut-pengikutnya. Dan pada hari ini, adakah kita akan mengikut majoriti? Kalau kita lihat perang Badar yang membawa kebenaran 313 orang saja melawan 1000 pengikut yang membawa pelbagai kesengsaraan, tetapi kita berjaya. Karena yang sedikit itu belum tentu, yang sedikit itulah kebenaran. Perang Yarmuk, kalau kita lihat dengan kekuatan 25 ribu melawan 250 ribu tentera, yang kecil itu adalah kebenaran. Dan pada hari ini, adakah kita ingin mengikut seperti itu? Kalau kita lihat berapa ramaikah perempuan yang menutup aurat berbanding dengan berpakaian seksi? Berapa ramaikah yang menuntut ilmu dengan tok guru-tok guru yang kalau kita lihat mencari kebenaran melalui buku-buku, pandangan-pandangan yang orang itu sendiri tidak melaksanakan syiar yang betul dan tidak mengerjakan solat Jumaat? Adakah ini yang kita akan mengikut kebenaran? Tuan-tuan dan puan-puan, di akhir ini saya mengambil kesimpulan bahawa kebenaran itu hanya satu, iaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah panduan, kerana Al-Quran diturunkan sebagai panduan kita semenjak dari lahir hinggalah ke akhir hayat, agar kita tidak tersesat jalan. Wallahu a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.